menjelaskan kepada kita, "Lawi tamal insu wal jinnu ala ayam fauka bisyai lam yang fauka illa bisyai'in fakatabahullahu lak." Kalau seumpama seluruh manusia, bahkan seluruh jin bersatu padu untuk memberikan satu kemanfaatan, semuanya bersatu padu untuk memberikan satu kemanfaatan saja kepada satu orang, semua jin, semua manusia di dunia ini bersatu padu untuk memberikan satu kemanfaatan kepada satu orang, bukan seribu orang, bukan satu penjara, satu orang, tidak akan terlaksana kalau tidak biasa. Begitu pula sebaliknya, kalau mereka semua bersatu padu untuk memberikan suatu manfaat kepada kamu, kalau kamu, kalau Allah tidak berkata, tidak akan terlaksana. Artinya apa? Kita tinggal pilih, bukan Nabi Muhammad. Itu yang terjadi. Ini loh gambarannya, kamu tinggal pilih. Mau pilih zat yang di atas sana, yang satu zat bisa mengalahkan semuanya itu, semua manusia, semua jin, berapa jumlahnya itu, tapi dengan satu orang. Siapa dia? Allah. Allah berkata, semuanya tidak bermanfaat. Tapi kalau Allah berkata, walaupun mereka tidak berkata, tetap akan terlaksana. Satu dibandingkan mereka semuanya. Kita mau pasangkan siapa? Yang satu ini yang kepada semuanya. Ayo kita, kita itu terlalu terkait, terpaut kepada suami. Siapa suami? Siapa laki-laki itu? Dan siapa orang tua? Setiap harinya itu yang kita pikirkan, yang selalu kita pikirkan itu Allah. Suami itu adalah sebuah jembatan untuk kita kembali ke dunia Allah. Jangan cuma yang kita pikirkan suami, yang kita takutkan suami, yang kita cari-cari kehidupannya suami, untuk mendapatkan sesuatu tentunya suami. Kenapa? Siapa suami? Bisa apa suami itu? Itu tunjukkan kepada kita, apa yang bisa dilakukan oleh suami. Berapa banyak seorang istri yang berharap suaminya itu kuat, tapi kalau berkandang dia itu lemah, bisa? Tidak bisa. Allah yang berkandang. Berapa banyak seorang suami, seorang istri itu berharap suaminya begini, begini, begitu terlaksana, tidak seperti yang dia harap. Karena apa? Karena dia itu bersandar, dia itu salah. Nah, makanya di sini ada sebuah pilihan, mau bersandar pada manusia yang tidak bermanfaat sama sekali ini, atau bersandar pada Allah, dan dialah yang melaksanakan segala hal sesuai dengan yang tidak.